Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Aizoper dimanapun kalian berada, apa kabarnya nih? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu tentunya. Amin ya robbal alamin. Nah buat sahabat Aizoper yang baru bergabung dan baru menemukan channel Mimin ini, alangkah lebih baiknya tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar Rangga Azob dan Haiko Panderpeken. Nah, buat bunda-bunda dan para sahabat Haizoper, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita, langkah lebih baiknya nih, tonton video ini sampai selesai. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya ucapkan buat para sahabat Haizoper dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu dan dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Nah, kita lihat di sini di mana Haiko Panderpeken rupa-rupanya sedang video call dengan Mama Mumu ya guys. Di mana nih Haiko Panderpeken sepertinya sedang menjadi putri-putri gitu ya guys. Nah, kita lihat alangkah cantiknya Haiko Panderpeken ini jika sedang seperti ini. Dan apakah Haiko Panderpeken ini akan menjadi salah satu kandidat yaitu kandidat ataupun salah satu wanita yang menjadi pilihan dari Mama Murni tersebut? Dan kita doakan semoga Haiko Panderpeken akan menjadi seorang menantu dari Mama Murni dan menjadi satu idaman dari keluarga Rangga Azob. Dan kita lihat juga di mana di sini nih, kalaupun Haiko Panderpeken dan Gias ini sama-sama mempunyai wajah yang sangat cantik ya guys, rupa-rupanya mereka berdua ini walaupun disatukan di dalam satu sinetron antara Haiko Panderpeken dan Gias ini, memang mereka berdua ini adalah salah satu bintang yang menonjol di dalam sinetron tersebut ya guys. Kita lihat nih, mereka berdua ini emang adalah sama-sama cantik dan sama-sama mempunyai multi talenta yang begitu kuat di antara mereka berdua ini, sehingga antara Gias dan Haiko Panderpeken ini rupa-rupanya di dalam lokasi syuting mereka berdua ini selalu kompak ya guys. Nah, inilah tim-tim BHSI yang selalu kompak dan selalu menjadi panutan para sahabat Haizoper. Dan kita lihat juga di sini di mana Rangga Azob nih sedang beristirahat dalam syutingnya. Dan kita lihat nih seperti Rangga Azob ini seperti memegang kipas kecil ya guys. Rupa-rupanya nih Rangga Azob sedang kepanasan juga nih di sela-sela syutingnya. Untung saja nih asisten dari Rangga Azob ini membawa kipas kecil tersebut sehingga dapat mengobati dari kegerahan Rangga Azob di lokasi syuting tersebut. Tetapi walaupun dalam keadaan kepanasan pun, Rangga Azob memang tetap benar-benar solid dengan sahabat-sahabat atau para tim-tim dari BHSI tersebut ya guys, di mana Rangga Azob tetap menjalankan kewajiban-kewajiban atau pekerjaan-pekerjaannya dengan sangat santai dan sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaan-pekerjaannya tersebut, sehingga walaupun dalam keadaan panas pun Rangga Azob tidak peduli ya. Yang penting nih Rangga Azob mempunyai tanggung jawab besar terhadap proyek-proyek yang sedang Rangga Azob jalankan. Dan di sela-sela syuting pun nih Rangga Azob dan Haiko Panderpeken rupa-rupanya semakin hari semakin kompak saja ya guys. Dan dimanapun tempat mereka berada, mereka berdua ini selalu berdua nih, tidak pernah bisa jauh satu sama lain. Bahkan seperti kita lihat nih di mana Haiko Panderpeken dan Rangga Azob sampai-sampai memakai baju pun mereka selalu kompak selalu. Dan memang Rangga Azob dan Haiko Panderpeken ini adalah sesosok
pasangan yang sangat kompak dan sangat solid di antara mereka berdua ini ya guys. Dan pada saat-saat seperti inilah Rangga Azob dan Heiko Pandar Peken menyempatkan untuk bersenda gurau ya di sela-sela syutingnya ya. Mungkin inilah namanya sepasang kekasih ya, sah-sah saja ya guys kalau mereka berdua ini sedang menikmati masa-masa kebersamaan mereka berdua. Dan kita lihat Mama Murni sepertinya sudah memberikan lampu hijau ya guys kepada Heiko Pandar Peken untuk dijadikan seorang menantu oleh Mama Murni. Dan rupa-rupanya Mama Murni ini sudah memberikan isyarat-isyarat kepada Rangga Azob agar Rangga Azob segera meminang Heiko Pandar Peken, dikarenakan nih umur dari Rangga Azob tersebut memang sudah pantas untuk mempunyai pendamping hidup. Dan pendamping hidup itu ternyata yang menjadi kriteria dari Mama Murni adalah Heiko Pandar Peken sendiri. Nah, kita doakan semoga Heiko Pandar Peken bisa menjadi salah satu dari keluarga Rangga Azob dan selalu disetujui oleh Mama Murni dan keluarganya. Dikarenakan Heiko Pandar Peken ini adalah sesosok wanita yang sangat mandiri dan cantik serta dewasa. Dan di sini pula nih bahwa Heiko Pandar Peken juga adalah sesosok wanita yang sangat cerdas ya guys, sehingga membuat Mama Murni menjadi kagum terhadap kepribadian dari Heiko Pandar Peken. Apalagi nih bahwa Rangga Azab sudah bisa menilai bahwa memang benar-benar Heiko Pandar Peken adalah sesosok wanita yang sangat mempunyai pribadi yang sangat keibuan dan sangat cinta terhadap keluarganya. Nah, kita doakan semoga Rangga Azob dan Mama Murni dapat menjadi salah satu keluarga dari Heiko Pandar Peken. Dan kita doakan juga semoga Rangga Azob dan keluarga serta Heiko Pandar Peken beserta keluarganya. Dan tidak lupa juga buat para sahabat Heizoper, semoga kita selalu mendoakan Heiko Pandar Peken dan Rangga Azob ini menjadi salah satu keluarga besar dari Rangga Azob dan keluarga. Amin ya Robbal Alamin. Nah, kita doakan semoga proyek-proyek mereka berdua ini menjadi salah satu proyek yang sangat dinanti-nantikan oleh kita bersama. Nah, buat para sahabat Heizoper, di sini Mimin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.